Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin menuju ke puncak Pas Bogor. Kawasan puncak Pas Bogor Cianjur dikenal sebagai daerah wisata pegunungan untuk tempat peristirahatan penduduk Jakarta dan sekitarnya karena kesejukan dan keindahan alamnya. Menghabiskan waktu luang untuk menghilangkan rasa bosan dengan rutinitas sehari-hari, iseng-iseng jalan santai menuju ke arah puncak pas. Untuk menuju ke puncak pas Bogor, tinggal mengikuti jalannya saja ya guys. Di sepanjang jalan ini, kita bisa memandang pemandangan yang sangat indah dan juga merasakan udara yang sejuk dan dingin. Banyak tempat wisata di daerah puncak Pas Bogor memang diminati banyak wisatawan. Pada masa liburan dan long weekend, jalur ini selalu padat, ramai, dan macet loh. Bila liburan ke puncak, tak lengkap rasanya bila tidak mampir ke puncak pasnya. Walaupun hanya sekedar minum kopi, duduk santai, menikmati udara kesejukan, dan memandang keindahan alamnya, bisa membuatmu healing dan menghilangkan penat. Puncak Pas merupakan area wisata yang menawarkan panorama kebun teh serta lereng pegunungan yang indah. Tempat wisata di puncak ini juga kerap menjadi destinasi untuk melihat sunrise maupun sunset. Jika mampir ke Puncak Pas Bogor, jangan lupa nih untuk mengabadikan momen indahmu ya. Pemandangan serba hijau selalu menyertai di sepanjang jalan, dan udara sejuk membuat saya semakin menikmati perjalanannya. Jadi, bagaimana nih pendapat kalian mengenai perjalanan menuju ke puncak Pas Bogor ini?
hanya sekedar untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu luang ataupun waktu liburan. Nongkrong santai, minum kopi sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan dimanjakan dengan udara dingin yang menyelimuti. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih oke saja, daripada hanya berdiam diri di dalam rumah. Kenapa tidak mencoba melakukan perjalanan seperti ini? Hati terhibur dan pikiran menjadi fresh. Have a long weekend, guys. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk menghabiskan waktu luang atau liburan, serta menghilangkan rasa jenuh dari rutinitas sehari-hari. Healing tipis-tipis bolehlah untuk dicoba.
Alhamdulillah, kita sudah sampai di Puncak Pas. Oke deh, teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu mensupport channel Ajam Cool dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe ya. Terima kasih.